Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambar kelima, gambar kelima adalah gambar rumah. Pemetaan nama surat yang kelima kita akan simpan di gambar rumah. Kita ulas, ada mobil dikejar gajah dari pom bensin sampai halaman rumah. Ini itu ada halaman dan rumah ya. Halaman rumah. Pemain futsal naik pesawat menuju pantai sehingga dulu di masjid yang dekat-dekat toko komputer. Kemudian naik bis yang bergambar kompor. Baik, rumah. Ini adalah gambar rumah dengan berbagai pernak-perniknya. Di sini ada layangan. Nah, dari rumah ini kita buat 10 titik. Ini di layangan, kemudian di burung ya. Kedua burung ini. Kemudian di ini peti. Lalu di cerobong asap. Kemudian di ini yang lagi duduk ini. Kemudian di gambar bukit ini. Kemudian di bunga dan kupu-kupunya. Dan di sudut. Lalu di pintu-pintu. Dan terakhir di reklame. Kita kasih bintang ya. Layangan, burung, kemudian di peti, cerobong asap, di yang duduk, di gambar gunung, dan di kupu-kupu. Nah, ini di sudutnya, di pagar sudut, kemudian di pintu, dan di reklame. Ini ada 10 titik sekaligus 10 tempat yang akan ditempatkan, ditempati oleh nama surat, arti, dan jumlah ayat. Baik, mari kita masukkan satu persatu. Di layangan kita simpan surat Fussilat, artinya yang diperjelas. Nah, kita hubungkan layangan-layangan sangat jelas atau jelas terlihat gitulah. Fussilat yang diperjelas dengan berwarna ungu dan hitam. Kemudian di burung. Ini burung ungu dan burung kuning sedang bermusyawarah. Kita simpan surat Asyura, musyawarah, sedang berngobrol-ngobrol. Kemudian yang ketiga berikutnya kita simpan di peti, sebuah peti yang tersimpan di luar dan kalung ya. Tersimpan surat Az-Zukhruf, perhiasan. Az-Zukhruf, perhiasan. Ini berupa kalung dan petinya dan wadahnya. Kemudian di cerobong asap kita simpan surat Ad-Duhon, artinya asap. Jadi sangat pas sekali. Ad-Duhon, asap. Berikutnya di yang duduk di depan rumah kita simpan surat Al-Jasiyah, yang duduk ya. Al-Jasiyah. Kemudian di gunung kita simpan surat Al-Ahqaf, bukit Al-Ahqaf ya, bukit Ahqaf. Kemudian di bunga kita simpan surat Muhammad, nabi wangi bagaikan bunga atau dilihat dari si kemuliaannya. Kemudian di sudut pagar kita simpan Al-Fathu, surat Al-Fathu artinya kemenangan. Pagar, sudut pagar yang berwarna biru pink. Kemudian di pintu-pintu ini kita simpan surat Al-Hujurat, kamar-kamar, nah, bagaikan pintu kamar lah, walaupun itu di luar halaman. Dan di reklame kita simpan surat Qob, artinya Qob ya. Ini apakah ini rumah Qob atau apa? Yang penting reklamenya ada tulisan Qob yang berwarna hitam ungu. Demikian untuk
penempatan 10 nama surat di gambar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.